Acara hari ini, acara kebetulan hari ini kita dari Salam Otomotif atau teman-teman dari member-member otomotif, klub-klub otomotif otomotif di Jabodetabek berkumpul untuk acara donor darah dan uji emisi. Yang kebetulan hari ini acara disponsori oleh LBU atau Lautan Belian Utama Jembatan 5 yang mensupport acara kita ini karena ini acara sosial, dan Taman Wiladatika untuk lokasi dari Taman Wiladatika yang mensupport seluruhnya. Luar biasa. Dan yang datang hari ini, hadir hari ini dan ikut berdiskusi ada 12 komunitas mobil, dan terima kasih, saya mewakili panitia semuanya, terima kasih atas kehadiran teman-teman, dan semoga partisipasi teman-teman ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan kesehatan. Nah, hari ini acaranya adalah pokok acaranya adalah donor darah. Jadi kita sudah dari awal, kita sudah kasih yang namanya broadcast ke teman-teman siapa saja yang mau donor darah, dan alhamdulillah antusiasmenya tinggi. Dan hari ini terkumpul kurang lebih 50 kantong darah, dan alhamdulillah langsung dibawa oleh teman-teman PMI untuk disetorkan kepada PMI pusat. Karena pandemi, teman-teman di PMI ini kekurangan, sangat sangat kekurangan yang namanya donor darah. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah disumbangkan atau dilakukan oleh teman-teman ini menjadi keberkahan ke semuanya, karena memang masih banyak saudara-saudara kita membutuhkan donor darah. Dan terus lalu ada juga kita mengikuti Pergub DKI yang memang sudah harus dilakukan yang namanya uji emisi, karena Jakarta khususnya ini makin polusinya makin tinggi, jadi memang uji emisi ini perlukan. Dan kebetulan alhamdulillah juga memang uji emisi ini didukung sepenuhnya oleh Lautan Belian Utama. Dan inilah yang luar biasanya adalah karena Lautan Belian Utama adalah dealer atau bengkel Mitsubishi, tapi untuk saat ini tidak memandang yang namanya brand apapun. Jadi 12 komunitas ini yang kurang lebih ada 12 komunitas ini yang ada beberapa brand yang memang berbeda, seperti Serena, Nissan Serena, lalu ada yang namanya Mitsubishi Mirage, ada Toyota Calya, ada Toyota Sigra, Avanza, lalu ada BMW, lalu ada banyak lah. Kurang lebih memang ada 12 komunitas yang bergabung, dan semuanya turut jadi satu berkumpul. Kita saling tetap menjaga prosedur kesehatan di lokasi acara, dan mudah-mudahan setelah acara ini kembali ke tempat masing-masing dengan selamat dan sehat selalu tentunya. Kami dari panitia Salam Otomotif mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para sponsor dan juga para pendukung serta teman-teman komunitas. Mudah-mudahan dengan acara ini, kegiatan ini bisa berlanjut di nextnya dengan kegiatan-kegiatan sosial yang memang membuat yang namanya komunitas itu, komunitas atau terutama komunitas mobil itu, tidak hanya dipandang sebagai hura-hura, tapi sebagai komunitas yang bisa membantu sesama. Mungkin lebih kepada kemanusiaan. Terima kasih sebelumnya. Saya Arie Kusnandar mohon pamit. Terima kasih. Salam Otomotif. Kita gantian karena memang sesuai prokes ya. Kita gantian. Selamat datang, selamat datang semuanya teman-teman dari komunitas. Kita gantian ya untuk registernya. Kesehatan bapak sendiri. Jadi ada simulasi. Jadi kemarin pernah saya sering pengen buat donor tapi ngeri gitu kan karena COVID. Selama tahun ini pak, baru ini lagi. Sebenarnya nggak masalah. Kali ini karena kita aja. Masih sebenarnya. Jadi karena mantap. Ada COVID ada apa? Dan tentunya kita ikutin, fokusnya ikutin, kita ikutin.
Untuk kita semua. Sebelumnya pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada LBU yang sudah mensupport acara ini. Alhamdulillah sukses. Mudah-mudahan kita diberikan berkah dari semuanya dan selalu keadaan sehat. Kami dari panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Juga nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, salam sehat, Pak. Ya, kami dari Lautan Berlian juga berterima kasih. Alhamdulillah acaranya berlangsung lancar. Ya. Sebetulnya kami dengan IMEC itu sudah beberapa kali. Nah, ini salah satunya dan baru pertama kali ini dengan saat pandemi ini kita bisa melangsungkan acara ini. Ya, mudah-mudahan kita tetap bisa bersinergi, ya, saling silaturahmi sehingga setiap ada kegiatan mungkin kami bisa ikut dan partisipasi itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Gue nggak main. Sip. Jangan lupa subscribe ya!